rekan-rekan, selamat sore. Nah, lihat, saya sedang berada di kebun belakang rumah. Kebun ini banyak pohon-pohonnya ya, banyak pohon yang tinggi-tinggi, yang besar-besar, yaitu pohon buah-buahan, ada pohon jambu bol. Di situ ada pohon rambutan. Ya. Terus ini ada pohon duku Palembang yang sedang saya pegang ini. Nah, duku ini sedang berbuah, rekan-rekan. Nah, uniknya saya di sini ditemani oleh si kucing putih yang cantik. Nah, dia ikut ke kebun ini, naik juga ke pohon duku. Nah, kita lihat pohon dukunya. Nah, di sini ada sudah yang berbuah nih di dahannya. Lalu kita lihat di atas sana banyak sekali ya, rekan-rekan. Oh, pohon ininya, buahnya duku Palembangnya. Bagian juga sudah dipanen tadi. Nah, pohon ini sudah berusia kira-kira 15 tahun dan tingginya ini kira-kira mencapai 10 meter kan? Lumayan ya, sangat tinggi. Buahnya juga cukup banyak, ya, cukup lebat dan sudah dipanen sebagian ya. Pohon ini berada di kebun belakang rumah ya. Pohonnya yang sangat tinggi yang lagi berbuah ya. Pohon buah duku Palembang. Ipus, kamu tuh bisa turun enggak di situ? Bingung turun mungkin ya. Nah, inilah penampakan duku Palembang milik kami sendiri di belakang rumah, rekan-rekan. Waktu syuting ditemani kucing kesayangan kami. Inilah kucingnya, rekan-rekan. Dia menikmati. Ternyata dia kepingin duku lah deh. Reaksinya, aksinya kepingin duku kali ya. Nah, apa itu duku? Nah, ini ya. Coba menikmati gimana rasanya. Setinggi kepala, rekan-rekan, padahal sudah manis, ada kecut-kecutnya. Berusia 15 tahun. Rasanya manis, ada kecut-kecutnya sedikit, jadi seger. Enak rekan-rekan dukunya. Ngapain kamu? Bisa turun enggak? Hati-hati ya. Kalau jatuh loh. Nah, rekan-rekan, demikianlah keberadaan kami di kebun belakang rumah ini dengan menikmati pohon duku Palembang ya, yang manis dan kecut seger ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di video-video selanjutnya, tetap di Sali Soro Channel. Terima kasih rekan-rekan.